Halo semuanya, balik lagi di channel ini di game Roblox Restoran Tycoon episode 2. Ya, jadi kita kedatangan update, okay? Kita kedatangan update yaitu Summer. Jadi di sini udah kelihatan yang baru apa? Ini udah baru ya. Jadi ini sama, oh cuma buildnya doang yang beda, gambarnya doang sih. Yang lainnya masih sama. Duh. Nah, sama ini. Di shop ada item baru. Item khusus Summer kayaknya. Jadi kayaknya kalau udah selesai event ya, ini barang-barang bakal hilang. Yang berarti kita harus beli. Ini juga lumayan buat nanti di depan-depan situ ya. Kita buat outdoornya nanti. Kita beli 4 aja. Dan ini lumayan bagus. Kita beli 4 juga. Tuh, 2, 3. Nah, udah. Ini enggak usah lah ya. Enggak terlalu cocok sama restoran kita, jadi oh iya, kita buka dulu restorannya. Kita balik ke sini, kita open restoran. Kita open. Kita kerjain dulu. Nah, dan apa ya? Di sini nih, di depan ini rating kita cuma 2,4. Service speednya, oh ya, belum jalan soalnya baru buka. Nah, tapi menu dan entertainmentnya itu lumayan buat nambahin rating, tapi kita menunya masih segini. Sama ini sashimi dan ramen. Nah, itu makanya gue mau upgrade. Dan untuk nambahin menunya, kita cukup upgrade ini aja. Upgrade chefnya. Kita upgrade. Oh, tuh lihat. Dia nambah lagi kan? Kita upgrade lagi. Jadi 9. Oh. Sekarang level apa? Kalau udah 2 kali level up harus pakai diamond. Jadi kita nanti aja dulu. Kita ambil. Dah. Rencananya kita ke shop dulu, ke IKEA, kita ke atas. Kita ke atas, kita cari kompor. Gua ada sesuatu ide. Nih. Ini bagus banget sumpah. Pertama, ini gue nggak tahu ini kompornya 2 atau 1, tapi di sini ada grill dan di sini meja untuk ini customernya. Jadi kita beli satu set ini ya, berarti ini 1, 1, ini 2 untuk di belakangnya. Dan ini bakal gue taruh di tengah-tengah restoran ya, jadi nggak terlalu apa ya, hemat tempat gitu loh. Jadi di tengahnya ada, bisa ada yang duduk makan di situ gitu. Jadi kita beli aja 1. Dan ini uangnya ini gua kumpulin ya. Pas enggak direcord. Kalau direcord lama. Kita balik. Dan gua mau tambahin ini di setiap meja-meja makan ya. Jadi biar enggak terlalu sepi gitu. Kita balik nih, service speednya udah 5, desainnya 5, bintang kita udah 3,6, menunya kita udah 3,1 karena tadi upgrade itu ya. Tuh. Karena tadi upgrade chef. Nah, yang ini entertainment, entah itu harus kita beli mainan atau TV. Dan kalau kalian lihat di sini
temboknya bosen, ngebosenin, nggak ada apa-apa. Jadi kita bakal beli TV atau pajangan-pajangan yang lain. Jadi yang ininya nggak pada bosen gitu. Jadi star kita nambah juga ratingnya. Tapi sebelum itu kita tambahin ini dulu. Nah, tambahin kompor. Nih, kan kalau di sini enak. Nah, kita finish. Tapi sebelum itu nggak ada ininya ya, nggak ada kursinya. Jadi gua beli kursinya dulu. Kita kasih kursinya, oke? Ganti-ganti. Nah. Ini makanan sebanyak ini nggak di antar-antarin, gimana nih? Udah kita antarin aja ke sini kan? Wah, gua nggak tahu yang mana orangnya. Yang mana nih? Ini, oh. Oh, ini nge-lag, coy. Oke, balik lagi di ini. Ya, tadi agak nge-lag, jadi gua relock ya. Gua login lagi. Jadi kita open dulu, oke. Nah, wait, bentar. Kita stop. Kita startnya di sini. Nah, jadi yang ini kita jual. Kompor itu kita jual, nambah-nambah duit lumayan kan. Dah. Bentar. Oh, ini satu orang. Kalau grillnya gue nggak tahu. Apa coba aja ya? Nah, nanti aja lah ya. Ya, tadi kita udah beli ini ya. Kita udah beli yang 4 ini nih. Iya. Jadi mending kita taruh dulu, coy. Sini. Udah. Kita finish. Terus kita tuh kan. Jadinya ada yang beli-belikan di sini kan, enak. Atau kalau makin banyak ini berarti chefnya kita harus tambah dong. Berarti kita harus chef lagi yang laki. Itu ini nih. Kita nih Jepang. Kita start working, kita taruh sini. Kita level up lagi. Waiternya juga kita level up, semua. Biar enggak nanggung-nanggung. Nah, kan jadi bisa lebih cepat gitu kan. Jadi kita lumayan sibuk di sini. Ya, yang kedua kita bakal beli apa? Sekat-sekat. Gua enggak tahu sekatnya pakai apa. Oke, ini aja. Kita pakai ini aja. Biarin warnanya enggak bisa diganti. Yang penting bagus dulu aja. Jadi enggak terlalu sepi. Oke. Kita beli yang agak panjang, kita beli 5 dulu. Nah, udah. Kita finish lagi, kita ambil. Oh, kita finish. Nah. Di sini udah lumayan rame ya. Ya. Kita tambah waiter lagi, satu.
menu waiternya kita start working, kita upgrade langsung, kita upgrade lagi. Nah, wah, duitnya jadi sisa segitu. Nggak, tapi nggak apa-apa. Segitu aja video gua kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.